Luar biasa, silakan bergeser penonton. Aku nih ceritanya suaminya ini. Nikah sama mamanya, sama aku, Amanda. Amanda punya anak namanya Bawang Merah. Ini anakku yang cantik namanya Bawang Putih. Dan aku bapaknya Pupuk Bawang. Jadi aku punya anak satu lagi loh, Bawang Bombay. Oh, kamu punya anak? Yang namanya bawang-bawangan ya. Iya. Ih, banyak banget aram-aram. Iya. Tapi aku sayangnya nanti ini kok sama aja. Omong kosong, Papa. Iya. Kamu kok gitu sih, kamu nikahin janda anak dua loh, Papa ini. Enggak apa-apa. Mendingan janda anak dua daripada janda anak setan. Ya, anak aku, anak kamu. Oke. Ya, aku nggak percaya. Nanti ibu tiri itu jahat pastinya. Enggak sayang. 20.000. Pada kondangan nih ya, alhamdulillah. Aduh. Pak, tahu nggak? Kita tuh vibes-nya bukan kayak anak sama papa yang nikah, bukan? Ya. Kayak nikah langsung dua cewek lagi. Dengkulnya obeng kembang. Wah, terima kasih. Oh, balik lagi. Oh, iya. 50.000. Amplop. Iya. Amplop ya. Amplopnya tipis. Lagian mama mau-mau aja sih sama papa aku. Udah tau papa aku reot kayak gini masih mau aja. Jangan dibilang reotnya dong. Apanya? Jangan dibilang reotnya. Tapi kan ngegubraknya itu. Ya. Nah, saya berterima kasih sekali bahwa ternyata kamu bisa menerima mamah baru. Makasih ya sayangnya. Bukan Pak, aku tadi dicubit. Makasih ya Allah. Iya, tamunya panjang banget dari India apa? Waduh. Enggak boleh ya perhatiin yang lain. Enggak, soalnya saya pendek banget itu ketinggian. Wah, banyak yang kondangan alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita bisa bisa banyak yang kondangan, kita bisa beli rumah. Ini siapa ya? Assalamualaikum. Perasaan enggak ngundang yang begini aku ya? Aku juga enggak ngundang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kemarin dibawa setan keder? Waduh. Bapak kan lagi hajatan. Iya. Jadi kalau namanya tetangga mah, mohon maafin ya. Iya. Teriakan kuping. Mohon maaf, ini nggak bisa ngasih gede-gede kayak orang-orang. Ya, mohon maaf. Ini kok gak ada, kok gak ada isinya? Jadi gak ada isinya, buka aja papa, coba. Paling kupon daging. Gue udah yakin dari muka juga. Gak bakalannya ada isinya, lu ngapain gue sini? Keluar! Jadi undangan siapa? Gede-gede, gak ada makanannya.
sayang. Iya, Mama. Kenalin sama anak-anak aku nih, bawang bombay sama bawang merah. Kalian harus akur. Tapi sekarang Mami juga sayang bawang putih, jadi harus equal ya? Apa? Nah, aku gak mau bersaudara sama mereka berdua! Aku juga gak mau ini bawang putih! Bawang putih? Ini bawang goreng kali ya! Papa! Ya? Aku gak mau sama mereka berdua, coba lihat mukanya, gak ada yang cerah ya, Kak! Ini bawang merah kemerahan, ini bawang bombay pucat kebiruan. Jangan gitu dong. Daddy, listen to me. Kenapa harus gimana? Mbak. Enggak, soalnya kalau oglek dikit ini kepala bisa turun ini. Kenapa saya berdandan seperti ini, Mommy? Karena kan merayakan. Merayakan Mommy and Daddy ya kan? Kamu cantik banget. Thank you, Mommy. Kamu bawang merah bawang bombay, ini anakku bawang putih. Ini bawangnya. Ini bawang putih. Mukanya kumel ya. Kamu tahu ya? Harus akrab dong. Harus akrab. Ayo, karena dia saudara, kita harus beragam. Kita harus pura-pura baik. Senyum-senyum palsu. Ayo dong, diajak ngobrol dong. Bawang putih. Cantik banget ya bawang putih. Iya, cantik banget. Kayak bawang putih. Kayak bidadari ya. Mami heran dulu nikahnya sama siapa sih? Awalnya sebelum mama papi, Mami nikah sama petani bawang. Iya. Akhirnya ini anak-anaknya emosian. Jadi aku suka lo punya saudara bawang putih. Iya. Kamu sukanya kenapa? Aku suka karena rambut dia tuh terurai panjang. Iya. Iya kan? Cantik banget. Gini deh. Saya ini cocok banget. Kayaknya selama Facebooker, aku suka banget peran ini deh. Udah yuk. Kita kan, apa Mami? Apa deh, kalian bertiga kan harus akrab. Gimana kalau kalian bertiga quality time? Oke. Gimana, Pak? Shopping. Shopping kan boleh ya? Sama ade bawang putih? Iya. Asik. Perhatian. Ya. Pengemudi B211 COD harap. Terminal. Saya biasa kerja di mall dulu, Pak. Oh, di mall. Tang parkir. Perhatian. Pangeran akan memasuki ruangan. Jangan lagi.
isi bihun. Biasanya lewat dulu baru digulung, Pak. Ini belum ada yang lewat, digulung lagi. Pangeran memasuki ruangan. Pangeran mana? Pangeran siapa ini? Oh iya benar. Sebentar, kalau gue lewat sini kasihan beli mahal-mahal kotor. Bapak tuh pangeran. Buat apa saya bawa-bawa? Lah, situ. Oh. Orang, ntar dulu, jadi pengawal emosian bulan puasa marah-marah. Udah bener kan sini udah bener. Saya jalan kaki loh 5 kilo gotong-gotong gitu. Emang? Sayang. Emang kagak janjian? Sayang buat besok kalau kita datang lagi begitu kalau kotor gimana? Kagak kompak. Pangeran belum datang udah digulung. Sekalinya pangeran datang lewatnya minggir. Apaan ini? Apaan ini? Ngapain? Orang kalau udah di sini berasa istri sendiri, Pak. Orang lagi ngomong enak-enak ini masih selip di sini aja ngelindur. Ini kan istrinya dia, ya harusnya ngobrol apa sih? Malah buat bancakan. Mas ada satu cewek. Satu cewek digarap satu grup. Maaf. Volumenya mana ini? Bukan. Itu bukan sound system. Bukan. Pangeran, kedatangan pangeran kemari, maksud dan tujuannya saya apa? Datang kemari tentunya ingin ada tujuan. Ada tujuan. Kalau enggak ada tujuan ngapain ke Mas? Iya, itu. Gimana? Pangeran datang ke sini ada maksud dan ada tujuan. Tujuan. Ya. Tujuannya kalau adalah. Tujuannya adalah kalau tidak ada tujuan ngapain kemari? Karena ada tujuan makanya kemari. Ya. Karena itulah saya tanya tujuannya apa? Nah itu tujuannya pertama adalah karena sudah niat mempunyai tujuan ke sini. Coba biar agak enak Amanda. Pangeran, iya. Tujuan pangeran kesini. Oh, jadi kita tujuannya kita ada datang kemari. Ada apa? Pangeran. Ngapain? Ngapain? Kan ceritanya ini istri gua. Iya, tahu. Ya tapi jangan begini-begini dong. Jadi gini. Kan ini katanya mau ada pernikahan, ini ngomongin deh. Namanya sahabat, iya. Kita ini dari dulu bertiga. Iya. Apa yang kamu miliki adalah milik kita. Kan katanya mau ada pernikahan. Betul. Nah kami sebagai raja tentunya mendengar ingin masyarakat, rakyat saya terhibur semuanya. Iya. Saya mau kasih hiburan spesial buat mereka-mereka semuanya. Terima kasih. Karena ini mereka ini adalah kaum duafa semuanya. Biasa sampaikan. Biasa. Kerajaan ini ada sedikit apa bantuan untuk Bapak. Terima kasih. Melalui pangeran. Terima kasih. Jadi raja akan memberikan hiburan untuk acara ini. Jadi acara hiburannya ini 6 malam 2 hari. Lama banget. Di mana-mana 6 malam 7 hari, 6 malam 2 hari tuh gimana ceritanya? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Hiburannya. Ini hiburan. Tapi bisa melar.
Siapa pesulap yang enggak bisa ngomong yang itu namanya siapa namanya? Siapa namanya? Jangan disusit, jangan ngomong di sini ke sini. Iya, kenapa situ ribut? Saya mau memutusin rantai. Untung lu dong, enak aja. Oke. Okay. Oh, lembat mau memutusin rantai, ngomong rantai nih lah. Bisa ke tengah, Bat. Bisikin lagi. Apa dia bilang? Enggak, ngapain ke sana-sana. Enggak. Kali tambang. Apa? Dia mau ngapain? Oh, mau nari. Cari beban yang paling berat akan ditarik ke tadi. Siap. Kerannya buka, katanya apa lagi? Jadi. Bisa ada dapat. Udah. Tarik. Oh, selendang. Jadi selendang. Oh, berat banget nih. Maju. Ntar dulu, gua ngiketnya ke rumah, kenapa yang dateng mama ini sih? Kamu benar, cari beban yang paling berat. Iya. Ini beban keluarga Pak paling berat. Ketutupan be lagi nyanyi. Malu gue kok. Kenapa? Kebek banget. Tapi hebat lo Babe, keren banget penampilannya be. Anak kurang ajar. Lah, gue dibilang keren. Iya bilang keren. Gue lagi meriang badan gue. Lagi meriang. Kirain kayak di raja-raja gitu, pakai jubah segala macam. Kan gue disuruh jadi raja ya? Iya. Malah menurut gue kayak vokalis Nasi Dariah ya? Kayak itu. Siapa? Kayak itu apa namanya, vokalis Queen. Yeah, oh, nah. Yang suka ada di kerang-kerang, Mercury. Freddy. Kalau ayah kayak siapa, Be? Wah, kayak ini. Kayak Pak Uban. Penonton. Gue sampe bingung mana anak gue, mana bapaknya Gigi. Kuncir. Apa yang kayak? Boleh saya tanya keperluannya apa? Saudaraku, apa kabar? Tuan Raja. Babe. Oh, ya, Babe. Ya. Babe. Oh, ini anaknya. Iya. Ini Babenya. Lo bikin skrip gimana sih? Kenapa lo? Kan mukanya lecekan dia, kenapa gue jadi bapaknya? Enggak dong. Enggak ya.
Lu ya. Bagusnya emang di film Jangan Panggil Babe. Apa? Oma, Oma. Opa, Opa. Ya. Panggil Opa, lu gua manggil lu Oncom. Oncom. Jadi maksud kedatangan begini, ya. Apakah gerangan? Saya sebagai raja ngundang Babe, Baginda Raja, ya. Untuk meminang salah satu anak bapak. Ngajak besanan. Saya, ya mau besanan gue lah yang mau kawinin. Iya, iya. Gue bingung, gue punya temen di sono emosi sini, emosi. Elunya, muka lu bikin orang emosi. Gini, okay. gini. Jadi gini, ya. Ini anak saya satu-satunya pangeran. Oh. Calon penerus saya, oke? Okay? Oh, yang lain pada mati. Pada mati. Saya anak satu-satunya dari 3 saudara. Berarti 4. Saya ingin menjodohkan putra terbaik saya agar nanti bisa meneruskan sebagai raja. Sudah ada permaisurinya. Saya dengar Anda punya stok anak banyak. Iya. Ya. Anak-anak saya itu anak-anak bawang, bawang merah, bawang putih itu anak saya. Banyak yang mau. Oh iya. Kemarin bukan hanya raja pangeran. Kemarin yang datang raja hutan. Tarsan datang dengan kawan-kawannya. Iya. Doyok, Kadir, pada datang. Kan Tarsan di hutan, maksudnya ini kan katanya Tarsan, kenapa Kadir Doyok? Iya. Bapak mau nanya, Bapak lupa. Kenapa? Waktu masih kecil kamu udah disunat belum? Sudah kan? Sudah. Pak, oi. Itu. Oi, oh, iya. Bapak ragu. Maaf, jatuh tolong. Burung siapa ini? Aku. Burung siapa? Burung aku. Udah gede masih main burung. Iya raja. Ayo, yang mana yang main burung? Aku raja. Siapa yang main burung? Dia. Aku raja. Makin aneh. Ya. Masuk sana masuk. Iya. Ada tamu malu. Siapa? Ini bawang bombay sama bawang merah. Ya. Ya, I'm here. Wah. Ya, balik yuk. Kenapa? Nah, anaknya rusak semua. Raja. Ya, Be. Nah, dia kan punya anak bawang-bawang semua, banyak. Be. Nah, siapa tahu aja dari yang rusak dua ini salah satunya ada yang bawang. Oh, bukan cuma dua. Bukan, kita ya, ada bawang ada, merah. Anaknya cuma dua doang. Tapi yang menonjol cuma kita berdua loh. Iya. Siapa namanya? Pak, mungkin tadi kaget kali ya. Saudaraku gimana? Iya. Dengan niat